Ini kayu kawin. Ini kayu kayun, Pak ya? Kayu kawin. Ini aslinya pohon apa, Pak? Pohon sono, dalamnya awar-awar. Dalamnya awar-awar, Pak ya? Kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama KKT Official. Nah, kali ini saya masih berada di Lembah Manah di acara Rembang Nandur 2022 ini, dulur. Mungkin dulur-dulur belum tahu Lembah Manah itu di mana. Ya, Lembah Manah berada di Klumpit, Desa Senetan, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang. Kalau dolan ke sini, lur ya, akan disuguhi pemandangan yang indah sekali, yaitu tebing, batuan andesit dan juga padang savana. Dan tentunya di sini masih banyak pohon sono keling yang dilindungi pemerintah karena langka dan hampir punah. Dan di sini dulur-dulur bisa menjumpai bunga anggrek yang menempel sono keling ya, lur. Setelah tadi kami ikut serta seremonial penanaman pohon oleh Bapak Bupati Rembang dan juga Pak Dandim, kami ditemani Pak Solikin, pejabat desa Senetan yang sekaligus penggerak wisata Lembah Manah ini, untuk melihat tanaman pohon unik misterius, yaitu pohon kawin. Apa itu pohon kawin atau wit kawin? Langsung saja ke lokasi. Oke, cuacanya ini hujan, lur. Ini kita hujan. Oke, dulur, kita ditemani Bapak Penyuluh Putaran Swadaya Masyarakat. Ini kita menuju ke tempat yang unik. Ada tanaman yang sangat unik di Lembah Manah ini, lur. Assalamualaikum. Nah, ini kayu kayun, Pak ya? Kayu kawin. Ini aslinya pohon apa, Pak? Pohon sono, dalamnya awar-awar. Dalamnya awar-awar, Pak ya? Katanya yang apa? Yang babat. Apa ya? Punya ini. Iya. Bajayin, dari nama kayu kawin. Kayu kawin ini berarti ditemukan oleh Mbah Jayin atau pemilik lahan. Yang adanya ini pahlawan. Mbah Jayin pahlawan di sini. Dan di sini sangat unik sekali karena apa itu, di sini tuh ada pohon kayu sono tapi ini sudah mati, cuma dihuni lagi atau ditumbuhi taman lagi. Yaitu tanaman awar-awar, Pak. Awar-awar. Awar-awar. Oh, sangat unik sekali. Ini berada di timur Lembah Manah,